Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Joe Thunder. Kenalkan, halo, apa kabar semuanya. Aku mau mengenalkan tentang panflut. Nah, panflut ini saya kasih ukiran pun dari Bali, Om Swastiastu Bali. Dan tapnya ini saya buat dari beberapa bahan ya. Ini ada Mas Salmet. Bahan satu dari pralon ya ini, pralon. Dan kemudian ada bambu, ada kuningan, ada besi, dan ini ada tembaga. Jadi semuanya ini komplit ya. Tentang suaranya boleh nanti didengarkan. Tentang suaranya, ini contoh saja tentang suara yang paling rendah ya. Suaranya ya, ini cukup untuk ya pegangan kita apabila kita mau ya misalnya mengisi musik yang lain. Nah, contohnya sudah banyak. Nah, ini tidak hanya sekedar bambu saja. Tentang bambu saja ada, misalnya sambilin yang bambu tok Mas, yang baru belum dicet. Nah, belum dipitur. Ini yang semuanya dari bahannya adalah pohon atau tumbuhan. Ya, ini dari kayu. Kayu apa namanya? Udah. Terus ini bambunya. Ya. Mudah-mudahan pemirsa paham tentang apa yang saya utarakan. Dan saya menyiapkan apabila teman-teman, saudara semuanya membutuhkan panflut, bisa hubungin saya di WA atau hubungin saya di telepon. Ya, catat ya nomor telepon saya 0812-94-28-227. Nah, saya berdomisili di Jakarta, tepatnya di Selipi, Kemanggisan. Ya, pokoknya deket Taman Anggrek lah. Itu mungkin bagian yang sudah terkenal. Ya. Contoh lagunya terserah kita mau menyanyikan lagu apa. Ini bagus kan? Kalau ada ukiran-ukiran seperti ini nanti bisa dibentuk bermacam-macam bentuk, bisa melengkung seperti ini, bisa lurus, masalah bentuk mudah. Begitu pemirsa. Coba saya mau cari lagu apa ya. Bisa untuk diajarkan di sekolah-sekolah, baik SD, SMP, SMA, sekarang SMA apa sih? SMK, fakultas, atau umum yang suka musik. Itu saja yang bisa saya berikan kepada pemirsa semuanya yang ada di rumah. Ikuti saya terus, subscribe dan like ya. Assalamualaikum.